Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kerana sudi untuk tonton video ni. Dan hari ni I am so excited because I nak buat satu haul, shopping haul. Itulah masalahnya bila dah duduk terperap dekat rumah ni, jadi semua benda pun kena beli online. So hari ni I nak buat IKEA haul. Jangan lupa untuk subscribe to this channel, like dan tinggalkan komen, dan jangan lupa untuk share this video as well. Okay, sebenarnya ada reason kenapa I beli barang-barang IKEA. Okay, I nak beli daripada Shopee, tapi as you know lah kan, kalau kita beli daripada Shopee tu kan daripada personal shopper, so harga dia memang berlainan sikit lah. Dia akan tambah charge sikit, dia nak kena delivery dia lagi kan. So I pun plan untuk cari dekat IKEA punya website, sebab I dah pernah beli masa yang first time I beli tu harga delivery dia RM98, tapi kali ni harga dia RM49 je delivery dia. So I tak tahu sebab sekarang ni tengah MCO atau promo ke kan, ataupun barang-barang yang I beli ni tak terlalu besar macam the previous punya delivery lah. Okay, so I akan share dengan korang barang apa yang I beli, dan ada barang yang I dah add to shopping list daripada pertengahan tahun lepas. Oh, mayan kan, lama tiba-tiba ada stock. Ni ada orang sibuk nak tolong. Banyaknya dia punya kertas. Okay, so barang yang pertama adalah this one. Ini adalah artificial plant Fajka. Betul tak I sebut ni? This one. Okay, dia dekat Shopee pun ada, tapi dekat Shopee kebanyakan mostly harga dia RM34, RM39. So dia macam harga dia tambah RM10 lah untuk setiap barang tu. So I beli ni untuk dekor I punya shelf. Kemudian barang yang seterusnya, comel. I nampak ni, ini adalah container. Dia ada lid dia sekali. Okay, so kita buka kejap. Sebelum ni I tak nampak pula dekat Shopee, tak pernah nampak. I nampak yang transparent. Bukan transparent lah, dia macam warna putih. Putih lah. So this one dia besar macam ni. Container kecil-kecil macam ni, dia ada tiga. Dia ada lid dia. Yeah, Arisa. Pasang macam ni? Gini. Jadi kalau dia comel sebab dia warna pink kan. So I beli ni untuk simpan barang-barang Arisa. Barang-barang Arisa lah, kalau tak barang Arisa, barang I sendiri lah. So this one dia ada tiga color. This one macam warna biru, biru turquoise. Tak ada turquoise sangat. Tapi this one pink. This one pink terang, pink light pink kan, also macam biru. Ini Arisa. Okay, kemudian barang yang seterusnya I beli this one. This one adalah napkin, tea towel. Alright. Okay, design dia sangat simple. Dia warna warna black. Yang selalu kita nampak tu warna biru kan, warna biru dengan warna white tu. So this time dia ada warna hitam. Okay, dia nampak sangat minimalis. So ada empat sekali, and this one lah, this one lah dia punya design dia. And another one stripe like this. And dia ada ni lah, dia punya tempat untuk sangkut. So ada empat.
Kemudian I beli lagi dua tea towel juga. But this one warna blue. Okay, so this one. Oh, dia good. Yep. So dia besar macam ni. Dia warna dia stripe blue macam ni lah. Okay. So I beli yang ni dua. Alright. Kemudian lemak ini satu lagi ni besar. Bukanlah besar tapi dia sebab dekat dalam. Sebab dekat dalam kotak ni kan. Adalah. Ta-da! Jenuh nak menyebut nama je ni. Tip Head. Huh? Okay, ini ada rak. Rak ni saiz 120 dan rak 180. Maknanya 4 dan rak 6 kaki. Okay. So, dia wrap macam present. This one disesuai untuk indoor and as well as outdoor. Okay. So, I sebenarnya plan nak letak kat outdoor tapi kita tengok dulu macam mana. Kalau tak boleh, maybe I nak I boleh letak dekat dalam bilik guest room dekat bawah ni. So dia macam ya sayang. Dia macam jenis material dia ni macam ni. Apa? Thank you. What do you say? Welcome. Macam ni. Dia macam knitted kan. Yay! Do you want Lego? Mommy. Okay, later mommy buy you Lego, okay? Alright. Okay, ini itu saja untuk barang dalam kotak yang satu kotak ni. Kemudian kita ada. Oh yeah, one thing. Okay sayang. Okay, okay. And I dapat magazine from IKEA. Okay, dia memang saja nak bagi kita. Janganlah mengamuk. Come here. Come here. Play here. See, you can stack it. See? Okay. Oh, dia mengganas. Dia mengganas. Okay. Thank you for your order. Okay. Dia sahaja nak bagi kita cuci mata. Supaya nanti kita boleh beli lagi. Okay. Kemudian ada barang. Inilah barang yang I kata I nak beli dekat Shopee. Iaitu. Allah, beratnya. Hailis. Okay, ini adalah Hailis. I tak buka lah, nanti I akan pasang. So, I beli ni dua. Yang ini size, ini yang tiga tier. Dia tiga tier tu, I beli ni dua. Sebab nak letak dekat outdoor, dekat backyard. This one dia tahan kena hujan. Sebab dia sesuai. Itu sebab dia sesuai letak dekat outdoor. So, that's why I cari yang ni. Ini kalau kita cari dekat Shopee memang harga macam biasalah. Dia orang kan up kan sikit. So that's why I macam tunggu-tunggulah. Sebabnya dekat IKEA pun kurang. Selalu tak ada stock tau. So I saja macam okay tak apa, kita try luck kan. Kalau ada, ada lah. Sebab tak semestinya kita nak pakai. Macam it's not urgent lah. So macam kalau ada rezeki kita, kita dapat, kita belilah. So memang dah katakan ada rezeki lah untuk kita dapat. So nanti I akan pasang dan I akan share dengan korang lah. Okay, I rasa tak payah nak share. Korang mesti dah tahu kan rupa dia. Okay. So, satu lagi barang yang memang memang lama sangat I tunggu sebenarnya. Daripada tahun lepas. Okay, ini daripada tahun lepas. Sebab I memang tak nak cari benda, I tak nak cari design lain. I nak yang ini juga. Iaitu yang paling besar antara banyak-banyak ni. Ha, inilah dia. Borgabi. Okay. Size dia, diameter dia lah 70 cm. Apakah ia? Jom kita tengok. Okay. Yang ini, okay, nak jadikan cerita. Sebenarnya, I beli IKEA. Masa ni I beli IKEA ni sebab benda ni lah.
sebab dah lama kan. Ini daripada tahun lepas. Kan dalam pada IKEA punya website shopping list ni, dah masuk dalam shopping list dia. Kan dalam tu kan dia ada tulis bila masa dia expected to be stocked. So setiap kali bila kita tengok, mesti macam apa tu, dia expected lah this date. Tapi dia forward. So macam recently, minggu lepas saya saja tengok sebab saya nak cari yang high list tu kan. Tengok ada. Jadi boleh dia masuk dalam stock. I macam what? So I pun propose lah dekat Amir sebab kita orang memang dah macam dah discuss lah untuk beli. So macam dia pun kata okay. So bila I tengok ada, I rasa macam what? Kena lah beli. Ha. Okay, so no. Kena. You cannot jam on this one. Kena sayang. Jadi you gonna break it. Tiri. No, ini bukanlah tray. Ini sebenarnya adalah coffee table. Coffee table. Nampaknya I kena pasang ni. So, okay. Coffee table ni, material dia adalah wood. Okay, so nantilah I akan pasang dulu. Nanti korang akan tengok. I nak pasang, try pasang. Apa bantuan Amir? Berjaya atau tak? Belakang mengantuknya. Okay, so dia memang directly terus ke kayu ni. Alah, tapi rasa something. Ni macam bila kena air kan, lama-lama dia akan berkulat macam ni. So I plan untuk lapik nanti. So I akan lapik nanti. Okay. So it's ready. Ariza, makan apa?